Assalamualaikum. Hai. Kita ada dengar lah benda yang tak best lah. So kita nak make clear lah benda ni. Ada dakwaan yang kata you ni lebih suka kaum sejenis. Kau tak ada komen sikit benda tu. Astagfirullahaladzim. Kelakarnya. Benda ni saya ada dengar juga sebelum ni. Tapi pada pendapat saya, saya tak ada hak untuk beri komen ataupun nak cakap lebih kepada orang dekat luar sana. So siapalah saya kan nak cakap lebih-lebih. So pada saya sendiri, bergaul antara lelaki dengan perempuan tu tak salah. Cuma kita kena tahu adat-adab kita bersama dengan orang kat luar. Tak kira lelaki ataupun perempuan pada saya. Macam mana you nak make clear benda ni? Pada penonton-penonton dekat luar sana, cerita yang anda dengar adalah orang kata fitnah. So, apalah dengar benda-benda yang negatif. Pada pendapat saya, baik kita dengar benda-benda yang positif lagi baik kan? You think positive, positive comes to you. Dah sampai 2015. Yeah. Mungkin plan you. Plan you untuk 2015 apa? Alhamdulillah ni dah tahun 2015. I hope tahun ni akan memberi lagi peluang-peluang pada saya tapi diterima di Malaysia. Walaupun alhamdulillah saya dapat peluang di luar negara seperti di Brunei, di Indonesia. So, tapi whatever is, I love Malaysia. Serious. Yeah.